Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dedy Pensil di Dedy Pensil Channel. Channel juga ada seputar pangkas rambut, barber shop dan salon ya bro ya. Kita berapa bulan gak bikin konten nih bro, lama ya. Ya ada proyek bikin studio, terus kita sibuk ini itu ya, event, ngeci acara. Pokoknya ada kesibukan lah ya, ini sempet vakum ya. Sampai dapat teguran sama YouTube ya. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share-nya dulu. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman juga makin sehat dan rezekinya makin lancar ya. Amin, amin. Oke, kita langsung ke poinnya aja ya. Ini ada Wimak, kedatangan server baru maksud saya ya. Ini ada tipe 995 nih, Bro. Pokoknya setiap bulan sekali itu Wimak pasti ngeluarin produk-produk baru bro. Nyampe kita ngapalin tipenya aja bingung sekarang. Karena banyak banget ya. Mungkin ya ibaratnya apa ya, permintaan juga makin banyak ya. Jadi dia dari Wimak yang ngeluarin banyak produk baru-baru dan model yang baru tentunya ya. Oke nih penampakan servernya seperti ini. Tipenya 995. Ini ada warna hijau, kuning dan biru rig. Ya, ini untuk area wajah, untuk pembuatan fade juga bisa ya. Biar rambutnya tuh ibaratnya tumbuhnya lebih lama. Jadi di trimmer dulu, pakai trimmer baru pakai ini untuk memperlambat pertumbuhan rambut ya. Jadi ibaratnya kalau bikin fade di trimmer ya kan, untuk area jenggot kumis di, bukan di trimmer, di shaver maksud saya ya. Itu lebih halus, tumbuhnya lebih lama gitu ketimbang langsung trimmer saja gitu ya. Oke, kita cek. Ini ada keterangan chargernya tipe C. Ini gold foilnya mantep, keterangannya lentur, enak di kulit. Terus apalagi keterangannya simple banget nih. Oh ini ada tambah nih. Ada dapat sikat dan kabel USB. RPM-nya gede nih, trimmer nih 7200 bro. Mantep nih. Dan baterainya ini keterangannya 2 kali 600 mAh. Berarti totalnya 1200 mAh ya? Kurang lebih ya, karena 2 kali 600 mAh totalnya berarti 1200 mAh. Pengendesan 2 jam, pemakaian 120 menit, sangat-sangat ibaratnya singkat termasuknya, cepat pengisiannya, fast charging ya. Terus keterangannya singkat lah, kita cek aja langsung dalamnya ya seperti apa. Kita ini warna hijau Rick. Warna hijau, keterangannya ada hijau, merah, kuning. Cuman ini sampelnya hijau. Oke, oke. Ini buat kameramen nih, biar mulus, tanpa jenggot, tanpa kumis nih. Iya, keren. Sikat, buku manual. Cek aja di sini, udah sering kita jelasin ya, semuanya ada di sini. Ini USB-nya, cek aja langsung. Kalau Wimak produknya recommended sih kalau menurut saya pribadi bro. RPM-nya besar-besar, baterainya juga besar. Oke, kita timbang dulu aja ya, Rick ya. Ini ada tutupnya ya. Saya lepas ya. Jadi untuk efisiensi supaya ibaratnya dia nggak kena debu, nggak kena kotoran, terus nggak kena cuaca kayak lembab atau apa, jadi gold foil-nya tuh nggak gampang karat gitu. Tapi ini udah anti karat jadi enak. Gold foil-nya udah warna anti karat gitu. Kita timbang dulu beratnya berapa coba. Full transparan ini ya, kombinasi warna hijau ya. 167 gram beratnya bro. Ringan lah ya. Ringan dan enak dipegang. Kita cas dulu sekalian biar nggak bolak-balik. Kita cas dulu. Oke. Wih, mantep. Full, keadaan full ya. Kalau full 100 berarti ya. Kalau udah full langsung cabut aja ya. Biasanya teman-teman tuh nyepelein, dibiarin aja takutnya konsleting atau mungkin meledak ya, mencegah kebakaran ya bro ya. Ya langkah baiknya kalau udah full ya dicabut aja lah ibaratnya, antisipasi lah ibaratnya kan, namanya apes kan nggak tahu ya, pas meledak atau pas apa kan nggak tahu. Oke, ini keren banget bro, ternyata bro ini saya baru lihat belakangnya itu sangat-sangat modis desainnya beneran. Jadi dia transparan tapi dalamnya tuh full modifikasi bentuknya, lekukannya. Jadi kayak ini deh, kayak nggak transparan jadinya nih. Nih tampilan depannya ya, belakangnya.
kayak nggak transparan kan, ada tembus pandang tapi dalamnya tuh ibaratnya modifikasi desainnya tuh keren ya, belakang, depan, dan depannya tuh sama, ada garis-garisnya 1, 2, 3, garis-garis vertikal, bukan vertikal, horizon. Lalu di bagian belakangnya horizontalnya banyak, cuman kecil-kecil. Dan baterainya emang ada dua, Rik, di kanan kiri nih. Di bagian kanan kiri baterainya ada dua, warna hitam nih baterainya ya. Keterangannya 600 mAh. Totalnya ada dua baterai, totalnya 1200 mAh. Ngeri nih. Terus apa lagi? Bagian depannya ada keterangan WiMAX. Ini ada kombinasi hijau dan hitam ya, tutul-tutul ya. Tapi bukan macan tutul ya. Ini hijau soalnya, Bro. Hulek ya mungkin ya, warna hulek ya. Mantep banget, ada CPB apa namanya ini? PCB, ada chip-chipnya. Keren desainnya, ini saya suka banget loh bentuknya nih, kayak mobil nih. Nih keren banget nih, bentuknya kayak mobil nih. Kalau di ini tinggal pasir roda nih kayak mobil. Ini kita bunyikan dulu. Wih, powernya besar banget nih, RPM-nya berapa? 7200, Bro. Nih, mantep banget nih. Besar banget tenaganya, Bro. Ini tempelin ke area jenggot nih langsung hancur nih jenggotnya, langsung ke bawah semua nih dengan RPM segini. Hancur lebur. Kita buka coba. Kita buka. Oi. Mantep nih. Ini gold foil-nya 2 ya. Gold foil-nya 2. Ininya full plastik semuanya bodinya. Plastik yang bagian atasnya dia enggak transparan. Bawahnya transparan, ngerinya juga hijau, dalamnya juga hijau. Apa ini khusus untuk color hijau, Bro? Mirip ya, soalnya serba hijau ya. Ini pisaunya 2, Bro. Ya, kita bunyikan coba. Oh, aman. Iya, safety ya. Oke. Buat teman-teman yang minat, pokoknya order aja di Dedi Pencil Barber Supply. Ini recommended banget, serius. Harganya kejangkau banget, Bro. Kalau WiMAX, Bro. Apa? Untuk warnanya ada berapa? Warnanya ada 3, Bro. Hijau, merah, kuning. Tapi saran saya kalau laki-laki sejati pilih ini. Karena ini lambang dari laki-laki sejati kan color hijau, Bro. Oke. Ya. Tapi color hijau insaf ya. Jangan color hijau yang masih kriminal ya. Kita kalau rujuk insaf, karena laki-laki sejati kan suka perempuan gitu kan. Oke? Oke, yang minat silakan diorder saja. Barangnya recommended banget. Keren. Buat pecinta apa namanya? Hulek dan fan color hijau wajib beli karena ini serba hijau, Bro ya. Cukup ya, Bro ya? Silakan diorder di Pencil Barber Supply, dijamin recommended tipe yang ini. Dan semoga teman-teman bisa membelinya, tapi jangan lupa beli di Pencil Barber Supply ya. Dijamin original, kita tidak menjual barang KW. Oke, salam satu kuning karena ganteng saja tidak cukup. Thank you, guys.